sebetulnya kita itu ada Riza, ada gue, dan memang gue dari dulu udah temenan juga sama Zizenya. Gue sih kaget mau soal yang diri Kak Ziza, lu mau rencana ngelaporin nggak? Apa gimana, Bi? Atau ada rencana mau laporin atau gimana? Kan lu udah kesian kalinya. Apa-apa sih lu lapor-lapor, mancing-mancing. Nggak selalu harus dilapor-lapor lah, biarin aja. Ya kan dia yang nanggung dosanya sendiri. Memfitnah orang di saat bulan puasa kan. Kalau dibilang gue ngelirik, itu sebetulnya kita itu ada Riza, ada gue. Dan memang gue dari dulu udah temenan juga sama Zizenya. Cuma memang nggak saling follow aja. Dan bahkan Zizenya juga gue sempet klarifat di Twitter bahwa beberapa kali dia bahkan sempat main ke rumah juga bareng sama Haris, Adi Sky, dan teman-teman lainnya gitu. Jadi memang sebetulnya kita satu circle juga, cuma memang kita enggak posting-posting aja. Soalnya banyak cerita dia soal netizen yang ada aja fitnah lu sampai saat ini. Pertama itu. Biarin aja. Nyebut nama Rizky Bila rame soalnya. Oh gitu. Berarti cuma numpang pansos aja ya. Kan juga digoreng-goreng juga sama lu.